waktunya Okta. FX adalah international forex broker dengan kualitas layanan tertinggi dan terpercaya di pasar Indonesia dengan sejarah sukses hampir 10 tahun dan banyak penghargaan di industri forex. Dan pasti Okta FX nih sekarang lagi meluncurkan event yang sangat luar biasa, yaitu kontes 16 course. Setelah sukses tahun kemarin bagi-bagi hadiah di tahap pertama dan kedua kontes, sekarang Okta FX ngadain kontes 16 course lagi, guys. Ya, nah, tahap ketiga baru mulai nih ya. Jadi buat teman-teman boleh ikutan karena kontesnya mulai tanggal 17 Februari sampai 17 Mei. Yes. Durasinya lumayan panjang, jadi buat teman-teman silakan ikutan. Jadi kamu punya kesempatan bagus buat menangin semua hadiahnya, di antaranya hadiah pertama itu ada Mitsubishi Xpander. Hadiah kedua ada 3 MacBook Air 2019. Hadiah ketiga ada 3 Samsung Galaxy A71. Hadiah keempat ada 3 Samsung Galaxy Watch Active. Makanya langsung aja join di kontes 16 cars dan temukan namamu di antara para pemenang kontes ya. Jangan lupa langsung aja klik link di deskripsi. Yes! Silakan. Good luck guys. Okta. Semoga menang. Okta FX. Okta. Okta FX. Okta. Okta. Us. Us. Oh, us. Main yuk. Wah, Uus mulai nakal, Uus. Siapa ini? Mana gua tahu. Si Uus gila juga nih. Aduh. Nah, ini dia nih. Habis mandi seger banget. Aduh. Emang enggak nyetrum? Kenapa? Nggak, itu kabelnya. Oh iya. Kan syuting, Bang, anjing. Aduh. Gokil. Siapa ya? Siapa ya? Deh, lu. Gimana di kayak gue ngejelasin sama lu, boleh punya muka, skill punya gue bro. Bener, bener. Bangun orangnya! Hah? Bangun? Mukanya rambut semua. Waa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 
ini? Biasanya yang gitu sering lupa itu gue loh. Kok gue bangun di sini? Gigi tuh nggak gitu, Gigi selalu pulang setahu gue. Yang nggak pulang? Hah? Yang nggak pulang? Siapa sih? Ini tumben lo main kesini sendirian nggak ada lakinya. Iya. Bukannya emang keseringan emang nggak sama lakinya? Daripada di rumah sendirian mendingan sini. Iya. Seru ya, rame di sini ya. Rafa tuh aman dong. Alhamdulillah. Bapak-bapak ini di sini ngapain sih? Syuting. Ini kosan saya, Bu. Bu. Kalau dia kan gak perlu syuting. Iya. Kita nyari duit, Bu. Iya, Bu. Mama, apa? Ibu gak tahu kalau ada cabang usahanya Raffi yang kesini. Apa ini? Semprot, Bu. Kuih. Ini tuh rumah siapa nih? Ini kos-kosannya Upus. Oh, Bapak main di kos-kosan. Kayak gak pernah ngekos aja lu. Tapi gini. Mana pernah? Pernah? Tuh kan? Oh. Dari mana? Di mana ngekos di mana? Di Jakarta. Cempaka Putih dulu. Dulu waktu kuliah. Ngekos. Kuliah kan di London. Di Canberra. Ngekosnya di Canberra. Ngekosnya di sana. Di Canberra. Tapi bro. Enggak beneran, gue tuh dulu ngekos. Ngomong Canberra kayak BKT gitu. Itu mah apa ada lagunya kan? You know Canberra. You know Canberra. Emang lu gemulu lu. Tapi bener-bener ada ibu kosnya. Beneran. Enggak deh kayak serama gitu, apa kos? Kayak kos-kosan. Jadi dulu jadi iya orang Indonesia yang tinggal di sana. Ibu-ibu. Orang Indo. Kosannya mix apa individually? Kan di Canberra. Campur apa sendiri-sendiri gitu. Nah, ada ibu kosnya, ada bapak kosnya, ada anaknya. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Maksudnya enggak ada cowok. Lalu gua kuasai dulu ya. Canberra. Canberra gitu. Itu kepengen. Bayarnya berapa di sana? Ngekos di Australia berapa? Kos-kosannya? Duh lupa. Berapa? Mingguan. Oh, mingguan. Bayarnya mingguan. Seribuan ya? Ada? Sebulan. Sebulan? Enggak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi kan tahun itu. Kondisi kosannya gimana? Kasurnya gini? Nggak mungkin dong kasurnya begini. Kasurnya biasa. Jadi minggu lalu lakinya yang kesini. Lakinya tuh penasaran. Banyak. Iya. Berarti jangan-jangan kemarin apa yang diomongin Raffi di sini dia nggak nonton juga? Enggak. Nggak nonton? Itu nggak pernah tahu apa yang apakah sebenarnya emang nggak nonton apa emang nggak mau tahu? Enggak. Gak nonton apa gak ngobrol di rumah? Ngobrol lah, tapi gak, kalau dia ngobrol dia mah. Ngobrol. Tapi kalau nonton tuh biasanya, kalau gue emang bukan menghindari sih sebisa mungkin gak usah tahu tontonan. Maksudnya gue gak pernah ngecek dan gak pernah nontonin. Kemarin tuh ada satu statementnya Raffi di sini yang akhirnya jadi
dipotong-potong orang buat dinaikin di sosial media. Ya, jadi ya. Jadi katanya Raffi kalau di rumah katanya jarang sikat gigi. Hah? Ya maksudnya lu jarang disikat. itu maksud Pak Dika. Sikat maksudnya disikat badannya. Ah, lihat dia pura-pura polos padahal ngekos di Canberra. Nah, tapi emang ibu Gigi emang kalau misalnya dulu di maksudnya ngekos di Australia kan. Berarti berapa tahun tuh kuliahnya? 2,5 tahun. Itu udah S1. Tapi kan gue di sini dulu 2 tahun. Oh, 2 tahun lanjut di sana. Apa ya programnya program ini? Ngambil mata kuliahnya apa? Jurusannya? Commerce, accounting. Oh, terus pinter gitu duitnya. Iya, itu duit Raffi kan duitnya semua. Betul. Benar enggak kalau semua duit Raffi lu yang kelola? Enggak. Iya, kemarin Raffi bilang sekarang iya. Duitnya dikasih dia. Enggak. Jadi gini kalau yang syuting dengan dia pribadi itu Raffi sendiri. Oh, maksudnya buat hobinya dia mau apa kayak terserah gitu. Ya kan yang cicilannya banyak, Pak. Masa betul. Saya? Apa aja cicilannya? Tuh? Cicilannya apa aja? Enggak tahu, Pak. Enggak ngitung juga. Enggak ngitung ya udah males ya. Enggak tahu. Raffi syuting di TV. Oke, bot, bla bla bla. Itu duit masuk ke Raffi? Iya, masuk ke Raffi. Okay. Kalau tapi kamu juga dapat bulanan juga? Dapat bulanan. Enggak takut suami pegang duit banyak? Enggak. Oke. Okay. Mau pegang duit banyak bisa, punya duit sedikit juga bisa kan? Iya sih. Ada ngaruhnya, Shay. Iya sih. Andika tuh enggak pernah ngerasain megang duit sendiri. Kenapa? Iya, semua dikontrol sama Usi, enggak bisa. Sekalinya buku tabungannya dia aja terus sama bersama. Jadi kalau dia mau ngambil sendiri gak bisa. Harus berdua ditemenin. Nah kalau Gigi dulu zaman dulu ngekos, apa yang biasa dipajang di kamar? Momen lagi ngefans siapa, mungkin pernah pajang poster. Itu kayaknya panjang-panjang poster tuh kayaknya zaman SMA. SMP kali ya. SMP. Nah pernah ngefans sama siapa? Masa gak ada sih? SD. Tapi lu SD udah jadi artis kan? SMP. Oh SMP ya? SMP. Oh. Terus pernah pajang poster siapa? Dulu ngefans, Backstreet Boys. Oh, ini karena sama iya, sama The Moffats. Apa yang akhirnya membuat Gigi berani datang ke semprot? Iya. Emang kenapa harus enggak berani? Enggak apa-apa kan aneh aja ya. Maksudnya ini kan enggak. Maksudnya kita brand. Enggak lagi santai disuruh Raffi, nanti kamu datang sana ya. Iya, udah tahu kan lu pasti kalau Raffi nyuruh gue kan. Nah, iya. Kamu tuh itu Senin ya? Nah, udah gitu udah. Ya kan? Jadi iya aja. Jadi enggak nonton semprot pernah tapi kayaknya pernah deh sekilas tapi dulu yang masih tempatnya Bapak. Iya, tapi Studio Andara. Yang waktu Andara Lounge. Andara Lounge. Nah, yang waktu itu gua pernah datang ke itu beda lagi ya? Oh, itu posku ya, tapi posku, di rumah juga. Beda. Oh, enggak, gua kebanyakan sih suka lihat foto-fotonya aja kalau pada. Oh, iya. Gua enggak tahu sih ininya kayak gimana aja, pasti cowok-cowok lah. Berarti untuk urusan dunianya Raffi, dunia pekerjaan sama dunia pribadinya lu sedikit banyak tahu atau emang lu enggak mau cari tahu nunggu Raffi cerita? Tahu. Oh, tahu. Oke. Okay. Zaman-zaman SMA ada ada masa-masa bandel apa enggak? Gigi emang lempeng apa aja? Emang lempeng aja? Ya bisa dibilang lempeng sih. Paling gue tuh paling bandelnya gue tuh paling bohong sama nyokap gitu, pacaran gitu aja sih. Oh, pacaran. Oh, pacarannya ngapain aja? Iya. Pertanyaan gitu cuma bisa keluar dari mulut gading, Bro. Iya. Kita enggak bisa dari tadi. Iya. Sama kayak kalau lagi siapa tahu nonton konser. Iya, maksudnya sama kayak kalau nonton konser. Gue tuh nyokap gue tuh strict banget. Oh iya. Gue tuh SMA itu jam 9 jam 10 harus pulang gue. Wow. Tapi kalau pacaran backstreet pernah? Ya itu pacaran backstreet karena nyokap gue misalnya nggak suka sama pacar gue. Karena dia ngefansnya juga dulu sama Backstreet Boys. Yes, that's right, babe. Iya yeah, kan? Makanya Backstreet. Betul. Makanya Backstreet Boys. Padahal dia I want it that way. Tapi mamanya nggak boleh. Pokoknya kalau nyamper ke rumahnya, everybody, gitu. Ya tahu dong. Kan dia nggak tahu Backstreet. Kan gue sama lu seangkatan Gigi. Emang lu seumuran? Iya kan sama-sama 390. Gue 88, Oh. Jualan mobil. Oh, 88. Oh iya, 2 tahun. Kalau 4 mah fix ya, 44. Oh, 88 mah. Coba lagi. Kalau 88 kan itu ya. Permisi. Cih, mohon maaf ada teman mampir. Oh iya nih mampir. Siapa udah ngasih KTP belum di depan? Udah. Karena kalau lawan jenis masuk kan harus lapor. Perusahaan dia yang Oh, ya di info dong ke Cici. Daripada ini kos-kosan dibayarin. Berhubung ada lagi tamu Cici baik. Oh, iya. Cici mau bagi-bagi. Oh iya. Yongi. Iya. Semoga sejahtera ya. Apa ini isinya? Ya ini kamu
Kamu tolong kasih itu sama si Belandal. Kok santai? Kagak aja. Ini lu ngasih apa lu minta sumbangan? Nah, ini saya suka dengan anak-anak cerdas. Cici itu suka. Cici ngasih ampau kosong. Karena Cici pengen minta sumbangan dari kalian. Apalagi kan lagi ada ibu bos. Ngomongnya bisa gitu sih? Emang bisa ya? Bisa, ya. Karena ada kebutuhan dan cicilan. Kalau dibayar bisa ya? Jadi Ibu Gigi, kenalnya ini Cici yang punya kosan namanya Cicilan. Iya, oh nah bukan dong. Ini Cici yang punya kosan Cicilan, bukan. Nama saya Fang-Fang. Cifang-Fang. Itu kenapa dikasih lilin? Aduh, ini memang anak-anak kosan yang sigap kooperatif seperti ini. Saya suka. Karena udah nyiapin. Iya, dipancing terus. Padahal belum siap punchline-nya. Ada apa itu, Ci? Iya, itu biar apa? Biar. Ini Cici kan biar ada gantungan aja di depan. Kalau Bu Bos kan pasti gantungan nanti Gucci, Hermes, Aldi. Iya. Kalau ini kan Cici mah Lilin. 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 Jadi kalau lagi ada Cici lagi dingin, malesuk, Cici bakar. Ya. Panas, Cici emosi. Jadi punya alasan buat marahin orang. Ya, jadi Cici punya alasan pengen. Karena Cici lagi pusing, Cici. Indikatornya kayak Ultraman itu. Ya, di bakal sini apaan panas di sini. Pas di tenggorokan panas. Cici pasti berontak dong. Emosi enggak mungkin Cici gini aja enggak mungkin. Dan enggak mungkin Cici yang salah dong. Enggak mungkin Cici yang salah. Karena yang bakar tuh tadi kan anak kosan. Mang Usep. Nah, jadi si Usep saya siksa nanti. Cuy, ingat enggak minggu lalu ada teman kita kesini, Raffi? Raffi. Ah, ini istrinya. Ini istrinya, ya ampun cantiknya. Cantik sekali. Kelihatan dari raut wajahnya memang bahagia ya. Wajahnya, auranya tuh keluar banget. Mana urusan lagi tuh, lihat. Betul. Langsung jadi set, gitu ya. Olahraga 4 kali doang pada olahraganya. Tapi langsung sing set. Betul. Nah, itulah hebat. Biasanya kenapa tuh kalau cewek begitu? Pikiran! Emang kalau buat ini mikirin apa sih, Ci? Kalau buat Gigi? Kalau ekonomi mah apa, ya kan, jiwa sehat raga, tapi ada aja beban pikiran. Apa tuh salah satunya? Tuhan tidak semudah itu ngasih jalan hidup ke orang. Nobody's perfect ya? Nobody yang hidupnya bahagia. Contoh bapak ini, baik-baik saja hidupnya, menjaga semua segala sesuatu, tapi orang-orang di sekitar dia membebani dia. Ada aja masalah dari sekitarnya. Iya, dia enggak bikin masalah. Dia enggak bikin masalah, dia baik, dia tertib, dia rapi. Iya. Tapi teman-temannya yang bikin dia punya beban pikiran kan. Kalau ini ya tidak sempurna juga. Ganteng iya, rajin cari uang iya, tidak bandal. Iya. Ya kan? Tidak apa? Tidak bandal. Enggak bandal. Bandal. Ini enggak bandal ini. Dikasih cewek enggak mau dia. Dikasih mau alkohol kurang suka dia. Tapi kalau dikasih judi hobi. Betul. Kalau ini emang banyak kurangnya, lebihnya dikit nih. Ya, kalau ini memang kan kelebihannya cuma satu, setia aja. Iya. Memang setia aja. Kurangnya banyak, terlebih ke attitude. Jadi Cici itu tak mau datang, karena Cici lagi pusing. Usaha, apa yang dipusingin? Usaha Cici kan ini lagi, kita tahu semua, kita semua mengalami pandemi. Usaha Cici drop say. Drop say. Dikasih setengah nggak naik, dikasih satu juga nggak naik lagi. Ya, jadi drop say, ya kan? Mungkin AC-nya kurang dingin. Referensi gelap, memang Cici ini. Sebentar ya, ini mohon maaf ya. Pegel ya? Ya, Cici rada emok sedikit. Emok itu bahasa Sunda. Iya, betul. Emok tuh duduk begini namanya duduk emok. Oh, emok. Duduk gini, emok. Kayak begitu. Jadi Cici usaha ini, kosan ini kayaknya Cici mau jual aja. Oh, dijual? Berhubung ada ibu bos datang. Siapa tahu ibu bos mau ya geli-geli dikit untuk punya kosan gitu. Geli-geli dikit? Mengeluarkan uang dari rekening dia. Dia punya rekening kan itu udah kayak nomor handphone. Amin. Panjang gitu ya? Iya panjang, kalau kita kan memang... Kalau handphone dulu, kan nomor dulu enggak? Sedikit. Ini nomor yang sekarang 10. Ada 11-12. Iya, sekarang kalau dulu 10. Tawarin aja. Iya, mau enggak? Ibu kos gigi. Tapi bukannya biasanya kalau kayak pandemi ini kan orang masih tetap ngekos kan? Oh masih. Yeah. Usaha Cici yang lain. Kebetulan Cici punya usaha togel. itu tawarin ke sana. Togel tuh ini. Bukan. Ini tehel. Tegel. Untung ibu bos. Kalau nggak udah kena hukuman. Betul. Itu kalau saya yang ngejok semua dipukul nih pundak saya. Udah pasti. Kamu kan tahu kenal saya lagi lama. Tapi biarpun begitu, karena Cici kan baik, Cipang-pang baik. Ini ada tamu, Cici kasih hadiah. Oh iya. Apalagi apa tuh? Ini belum ini?
Itu mohonlah kesadarannya kan. Kebetulan cicilan masih baru banyak. Ada orang syuting dia yang bayar ya. Ibu bos, ya, ibu ya. Bos. Ini Cici ngasih hadiah. Apa itu? Takut ah? Anda, ini gak, tidak ini bukan ini, TV. Iya, ini bukan treatment TV, iya, tenang bukan aja. TV. Bukan. Anda ini kaos. Tolong dibuka, ada kaosnya. Tolong dibuka. Bukan, gak usah curiga-curiga di sini mah enggak ada. Manggil ini dia Raffi Ahmad dari belakang enggak ada di sini, Rafathar enggak ada. Bagus tuh kaos ini. Bagus kaosnya, lebih bagus lagi kalau ditransfer. Iya. Oh, jadi ada istri tersabar sama istri tertransfer. Iya. Ini kan dilabelkan memang ke dilabelkan memang gigi dari orang lain. Iya, ya, tapi kalau lu sendiri lu merasa enggak? Ya. Memang bridging dari tadi kau melawak. Ini acara DPK. Ini benang merah. Emang lu enggak sabar? Bukan, sebenarnya kalau menurut gue tuh itu balik lagi ke karakter. Karena gue alhamdulillahnya gue punya karakter sebenarnya yang cuek. Banyak hal-hal yang menurut gue kalau yang gak harus dipikirin, gue gak pikirin gitu. Raffi tuh minggu lalu cerita, ketemu momen di tempat tidur, lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya. Terus gak tidur-tidur. Oh iya, iya, iya. Sampai akhirnya lama. Kalian lihat-lihatan, ya. Terus kayak, kok kayaknya udah lama ya gak dapet momen begini. Ya. Ciuman, gitu. Raffi cerita itu. Berarti kan ketika kalian sadar, kapan ya terakhir begini? Berarti kan kayak, ini bukan... Been a while. Ya, gitu loh. Terus makanya pertanyaannya apa nih? Banyak orang berspekulasi sama rumah tangga kalian. Oh, iya. Kan kita nggak tahu isinya kan. Bener. Makanya sampai orang melihat Raffi mungkin luarnya doang. Bener. Makanya sampai ada label ini yang disematkan ke gigi gitu. Tapi balik lagi, tapi memang menurut gue kalau masalah sabar, dua-duanya sabar. Maksud gue ya terlepas dari apapun yang kelihatannya, gue juga bukan orang yang 100% baik banget gitu. Pasti banyak... Menurut gue tuh pasti akan, maksudnya sama gitu kalau pasangan gitu ya, di saat kita frustasi sama pasangan, pasti dia juga frustasi ngadepin kita. Betul. Iya kan? Iya. Sebenarnya sabarnya tuh sebenarnya sama, tapi mungkin beda aja caranya. Ini besok udah jadi kuat, masuk lame. Betul. Enggak, lantu dari dulu. Figur seorang Gigi yang selama ini kita tidak pernah tahu. Nomor satu, mengejutkan kita semua. Oke, sefrustasi apa sefrustasi apa? Iya. Kenapa jadi Arab? Sefrustasi apa? Enci kalau ngomong yang benar. Iya. Maksudnya, seberat apa menjadi seorang istri Raffi yang maksudnya beritanya kemana-mana segala macam. Iya. Menurut gue bukan seberat apa jadi suaminya siapa, jadi istrinya siapa, jadi suaminya siapa. Setiap pasangan, setiap rumah tangga itu pasti akan beda masing-masing gitu. Ada mungkin gue di sebelah mana, mungkin lo di sebelah mana, mungkin orang yang bukan yang disorot di sebelah mana gitu. Jadi ya mungkin kayak nggak akan ada yang nggak bakal ya bener kayak misalkan kayak gue ngelihat gue nongkrong sampai jam 4 pagi, bini gue nggak nelponin karena gue udah biasa udah diobrolin lah masalah kayak gitu. Orang kan mikirnya kayak ini istri lu nggak peduli ya, lu emang lagi kabur dari rumah ya, padahal memang diizinin gitu. Ya itu sih yang kelihatan di depan orang kan. Tapi Raffi kemarin juga ngomong, okelah dulu-dulu memang 5 tahun pertama tuh ada aja. Tapi sekarang semuanya jadi lebih membaik, hubungan kalian lebih harmonis, komunikasinya lebih jalan. Benar gak sih? Bener. Itu karena 5 tahun pertama yang dianggap Raffi tuh ada aja itu memang bagian dari masa transisi pernikahan. Iya pasti enggak. Gue rasa nggak cuma terjadi sama gue aja, gue rasa pasti di pernikahan kalian juga pasti pernikahan siapa bu? Kalian lu sampai berapa nih? Ah, tolong bikinin kaos dong bekas suami tersabar. Oke, kembali ke kaos-kaosan. Iya. Berarti kalau gitu kaosnya bukan kaos baru ya? Bukan, yang belel mas. Iya, jadi bekas, kelihatan banget bekas gitu. Gimana? Yang apa, setiap pasangan, pernikahan. Setiap pernikahan pasti lu pasti pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Mungkin gak di 5 tahun pertama, mungkin ada yang cuma 3 tahun, ada yang cuma 2 tahun. Timeline-nya tiap rumah tangga beda-beda. Beda-beda gitu, jadinya... Dengan masalah yang sama pun, pasangan yang beda, mungkin solusinya juga beda-beda. Beda, karena orangnya juga udah beda-beda, say, gitu. Betul. Tapi terus pas malam itu gimana tuh? Akhir dari ciuman itu kemana? Tunggu, gue lupa enak, itu. Enak. Gue lupa itu dia cerita itu tuh yang kapan gitu. Tapi ya... Saking lama aja berarti. Berapa kali atau? Iya, kan maksudnya kan pasti ada beberapa. Ya soalnya katanya dia lagi pengen punya anak lagi. Gak bisa. Nah tapi bener nih, lagi mau punya... Pengen.
rawat udah umur 5 tahun, dia pun udah menanyakan. Gempi juga udah menanyakan. Kaget gue. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Ci? Kenapa, Ci? Terlalu berat. Jadi Cici tadi mau pamit, lek ke bawah. Cici ke bawah. Bukan Cici mau maksud mau ngomong. Saya kira Cici mau pindah agama. Dan avokado. Oh, bukan. Cici mau cari jalan keluar biar sebelum keluar ger aja gitu. Cici mau balik dulu ke sana ya ke kolam. Oh, iya, orang lagi enak ngobrol-ngobrol. Enggak, Cici lagi ada urusan dulu ini. Cici lagi pusing mikirin kosan ini. Oh, oh ya udah. Entah mau dibeli mau enggak, Cici lagi pusing mau menentukan. Betul. Ya. Kasih Eci sama, udah numpang di sini, Cici. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada berubah pikiran pengen beli kosan, kabarin Cici ya. Cici kalau ketemu Mang Asep tolong ya. Oh ya, udah mulai pulang aja lah. Nyuruh-nyuruh sama Cici. Cici pamit dulu ya. Yeah. Lumayan kalau sebelum. Masih pusing-pusing juga gini sama Mang Usep nih. Jangan. Kenapa? Sudah pernah. Kurs. Kurs. Nah ya, Cici keluar dulu ya, mumpung tadi udah ger ini. Iya. Oke, berarti di rumah tangga kalian sama-sama berjuang untuk ini dong, yeah. Memperjuangkan citra keluarga di mata orang juga. Soalnya kan di satu sisi lu memang open nih, keluarganya bisa dilihat semua orang. Yes. Ya. Satu itu bagian dari resiko pekerjaan. Yeah. Dua memang udah jadi bagian dari kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tapi kan harus ada yang balancing gitu. Maksudnya jangan sampai kebablasan. Kadang-kadang memang ada out, ntar jadi omongan, nyerang kalian, bla bla bla. Dirapihin lagi, dibalancing lagi. Siapa yang paling sering untuk rapihin itu? Ya sama-sama sih, kita suka saling mengingatkan. Biasanya datangnya itu sebenarnya biasanya dari orang lain karena kita berdua tuh nggak pernah baca, nggak pernah lihat ada di ngomongin apa. Mungkin dulu sempat datangnya, mungkin dulu sempat baca, cuman lama-lama kayak udah ngapain sih gue tahu gitu jadi. Nggak pernah. Emang nggak pernah. Karena gue menurut gue itu bagian proteksi diri gue sendiri. Oh, better mendingan nggak baca. Gue lebih baik hidup di bubble gue sendiri gitu. Ya, ngapain gue denger orang ngomong apa segala macam. Buat mental healthy juga. Iya, gitu karena nggak sehat menurut gue gitu. Jadi gue emang selalu membatasi itu. Kenapa? Jadi itu datangnya dari orang, misalnya kayak ada yang capture gitu atau apa gitu. Nanti baru kita biasa diskusi, oh nih gimana ya gitu. Rafiq tuh bilang ke kita ya, kadang-kadang kalau sama lu yang dibahas tuh kerjaan. Iya bener. Bisnis, apa bener. Segala macem. Kapan terakhir kalian ngobrol hati ke hati? Yang benar-benar kayak ngobrol aja gitu. Ngobrol gini, aja gini, gitu. Gini, kadang itu balik lagi ke persepsi orang gitu bagaimana menilai hubungan. Betul. Kualitas hubungan. Menurut gue dengan gue bekerja bareng sama dia itu tuh menjadi jalur komunikasi gue untuk saling mengerti gitu. Akhirnya. Oh justru dengan cara itu quality time-nya kalian saling mengenal satu sama lain. Iya itu kan balik lagi kita mandangnya mau bersyukur apa enggak. Kalau kita cuma mau ngejar, duh gue nggak pernah sih gue kayak punya hubungan yang benar-benar kayak suami istri, tapi kan kita gimana kita nilainya gitu. Kalau buat gue udah cukup bersyukur dan lu gitu, juga bukan gitu. Tipikal orang yang melankolis ya, kebetulan gitu. Gue bukan orang yang romantis, bukan yang orang yang harus yang dari hati ke hati. Menurut gue dengan cara gue bisa diajak ngobrol soal banyak hal dalam arti ya kerjaan itu kan buat seorang Raffi menurut gue itu adalah visi dan misi dia ke depan. Dan karena nggak semua istri bisa diobrolin kerjaan loh. Nggak bisa. Itu sih masalahnya itu. Maksudnya gue juga bukan tipikal yang bisa ngobrolin kerjaan gitu waktu awal-awal nikah karena menurut gue dia nggak paham gitu. Tapi benar itu di underline kalimatnya Nagita bahwa ya gimana cara lu bersyukur. Betul. Iya kan? Betul. Kalau misalnya ngeluh, aduh pasangan gua kerja mulu, kapan ada waktu buat gua bentuk itu keluhan tuh, kan? Itu tuh awal-awal semua pasangan pasti kayak pasti gitu. Pasti gitu ya. Pasti gitu. Kayak gua juga pasti bukannya enggak pernah gitu kan. Ih, enggak ada waktu ini apa segala macam, tapi akhir-akhirnya ya kan lu capek juga kalau harus ngeluh. Karena kan misi dan visinya itu kan mempertahankan pernikahan. Ya, tinggal mau apa enggak gitu aja. Oke, iya. Tapi lu sendiri setuju gak dari usia pernikahan lu belakangan ini lagi enak banget, jalannya lagi smooth banget, bener gak? Gak ada yang selalu kayak begitu. Makin, cuman mungkin menurut gue lebih mudahnya itu karena di tahap ini tuh, di tahap sekarang jalur komunikasi dan cara kita berkomunikasi udah lebih saling mengenal. Oh, mungkin gini, mungkin waktu di awal-awal nikah kan masih banyak yang harus dibangun. Miss, banyak miss. Iya, banyak miss gitu. Kayak ini bikin trans, bikin ini segala macam. Bukan saya, beda bukan. Itu. Misunderstanding, Bang. Itu namanya misunderstanding. Nggak, tapi maksudnya kayak gue, kalau gue lihat tuh jadi kayak waktu awal-awal mereka nikah, banyak hal yang miss gitu, banyak hal-hal yang mungkin baru kelihatan pas nikah, terus kayak ngebangun ini itu yang legacy sekarang ini. Sekarang. Nah sekarang kan udah settle nih, udah ada kayak ada klien yang emang udah
biasa sama Raffi sama Gigi, okay. Jadinya udah mulai santai, jadinya bisa udah mulai bisa ngobrol. Mungkin dulu problem kecil jadi gede. Iya, karena kita kan kalau awal nikah kita suka nggak ngerti ya maksudnya sebenarnya apa. Yeah. Karena balik lagi kan kalau bisa kita nikah ya yang harus diingat ya sama keluarga lah, apapun itu nggak pernah boleh suuzon. Karena kalau kita suuzon, ih ini orang nih kok ternyata kok kayaknya dia kurang sayang deh sama kita. Itu nggak akan kelar-kelar. Padahal sebenarnya maksudnya nggak pernah kayak gitu. Betul gitu. Betul iya. Di saat kita lebih mengerti, jadi apa yang dia omongin tuh jadi satu frekuensi. Jadi dia ngomong kita ngerti, kita ngomong dia ngerti. Betul, iya. Kan nyari celahnya sampai satu frekuensi sama, tuh enggak mungkin ada tiba-tiba yang, gitu. Ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Beda-beda. Gua 3 gitu, tahun. Tiga tahun. Gua udah keempat, kelima. Oh, akhirnya gua tahu gimana cara ngomong. Yeah. Gimana sih cara ngomong didengar? Seorang ibu Gigi ya maksudnya selama ini gua lihat ya maksudnya kayak yang selalu sabar, yang gak pernah ngasih perlawanan, kesannya kayak teraniaya gitu. Pas gue liat di situ kayak, enggak, dia menikmati kok. Maksud gue kayak, dia gak menikmati rumah tangganya dengan caranya dia. Bukan berarti kayak... Tapi kan gak langsung, semua tuh gak instan gitu. Semua tuh ada prosesnya, kenapa akhirnya ya udah. Dan gue tuh kebetulan, gue tuh orangnya tuh gak gampang... Kalau ketemu sekali dua kali, gue pasti diam. Gue nggak bisa lama gue tuh untuk akhirnya bisa ngobrol sama orang itu tuh gue tuh agak lama gue orangnya. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau Raffi suka dia tuh suka ngingetin gue, kamu tuh jangan sombong, bukan sombong, gue tuh lama gitu. Gue lama. Beda kalau Raffi kan ya bacot aja dia suka. Kalau sekedar basa-basi sama orang bisa, tapi kalau untuk ngobrol sampai gue ngeluarin isi kepala gue itu lama. Bahaya ini sebenarnya, otaknya bahaya. Bahaya. Lama, say. Ya, ibaratnya kalau misalnya lu bisa bilang kayak, ah Raffi bandel nih. Oke, Raffi bandel secara kelakuan. Kalau isi kepala, bandelan Badum, dia. Maksudnya cara pikirnya tuh kayak bisa ke, oh, gue dari ngejokes gini nih. Kok dia, biasanya orang-orang tuh lemot gitu, dia mah paham gitu. Itu tuh hal yang menurut gue gak semua orang bisa. Maksudnya gue gak begitu ini ya. Lu gak pernah nyangka dia bakal ngerti. Iya. Unexpected, kan? Betul sekali. Itu baru satu yang mengagetkan, gimana yang lain kan maksudnya kan kayak wow. Gitu. By the way, sekarang kan kalian lagi renovasi rumah. Nanti di planning rumah kalian yang baru, lu akan punya ruang privacy gak sama Raffi dan Rafathar? Kamar gitu. Ya apapun, yang ibaratnya pokoknya ya di sudut ini gue gak mau kena kamera, gue gak mau. Rencananya begitu. Okay. Tapi Rencananya. Tapi gue balik lagi. Ya lihat nanti gitu. Lo kan bangun rumah gede. Daripada gue beli rumah baru, mending gue nebeng rumah lu dah. Ya, kamar ya? Daripada gue kartu keluarga juga sepi. Mending gue ikut lu dah, Gi. Ya. Lu kakak lu tinggal nama lu doang. Sendiri, gue bener-bener sendiri. Eh liat tuh. Di kakak gue cuma ada dua nama. Yeah. Gue sama yang tanda tangan tuh, lurah apa siapa itu? kalau kakak gue penuh, gue boleh jadi plus satu ya? Statusnya apa? Gue. Apa ya? Bujang. Coba lihat KTP lo mana? KTP lo. KTP lo? Kalau KTP mah, kalau KTP kan. Pokoknya betul. Enggak, kalau KTP, apa sih abis menikah apa ya? Huh? Duda. Kan terus jadi enggak duda anjing. Mana ada duda? Cerai hidup. Oh, cerai hidup. Cerai hidup. Tapi itu kan masalahnya sekarang KTP tuh seumur hidup ya? Iya. Yeah. Berarti lo gimana dong? Cerai hidup, ya nanti kalau kawin lagi ya kan. Ya, cerai hidup seumur-umur. Gimana ya? Nanti pas gue mau bikin kawin, nanti pas kata pas gue bikin KTP nanti gue takut terus ya yakin. Pokoknya ini kartu keluarganya Gading nih. Ini kartu keluarga Gading nih. Asli, kamarnya cuma dua. Gua sendiri. Kolomnya kan banyak tuh. Segini. Sama itu yang tanda tangan. Tapi lu perhatiin enggak waktu itu kan gue lihat tuh tulisannya tuh yang kartu keluarga lu Gading Martin. Itu tuh tintanya di ujungnya agak pudar. Jadi abang-abang kelurahan pas lagi ngetik itu nangis. Tetes. Air mata. Orang dia yang tanda tangan dia ketawa. Mending bikin KTP aja kali. Lu sendiri mah. Oh iya benar juga ya. Ngapain bikin kakak lu repot-repot amat. Kalau kartu keluarga kalau sendiri ngapain? Iya, lu kan bikin rumah gede entar gua nebeng. Ya udah deh. Kalau gua titip orang gua nanti ya. Tapi kan lu bilangnya lihat nanti. Tapi kalau keinginan lu pribadi, lu pengen enggak punya ruang privacy yang enggak diusik sama ini kan hidupnya dia ini. Lain, gitu. Dia Raffi sama si Rafathar kan udah kayak Truman Show, bro. Iya, benar. Filmnya Jim Carrey. Iya. Yang 24 jam ya, 24/7 tuh kamera gitu. Itu kelihatannya. Kelihatannya padahal mah bener. Iya, maksudnya itu kelihatan, tapi kan kalau misalnya dilihat lagi nih, emang ada banyak orang, ada yang kamerain, ada segala macam. Cuman kalau mau dihitung on kamera itu kenapa? Hei, kenapa? Brand ambassador. Kok keselek?
salah. Tadi lagi ngetawain diri sendiri. Bentar, tadi disuruh sama si Cepang Pang. Oh. Ya, Cepang Pang katanya ada buat Mas Gading, ini sama buat tamu tadi. Oh iya, oh, makasih, Shay. Makasih. Ya, thank you. Apa mau tukeran yang ini? Nah, ini aja. Gak pernah ya? Seumur-umur gak pernah. Apa? Alkohol. Di kue. Hah? Oh, yang ada RAM-nya. Oh, ada RAM-nya. Oh. Yang berapa giga RAM-nya? Komputer dong. Oh iya, maksudnya. Tapi maksudnya Gigi dulu waktu zaman-zaman dulu muda pernah nemuin cowok kayak Raffi enggak? Maksudnya jadi bisa pas ketemu Raffi kayak ah, gua tahu nih ngakalinnya harus kayak gimana gitu. Entar dulu belum dijawab. Belum jawab. Oh iya lupa ya. Yang mana sih? Mau ada privacy. Oh, privacy ya. Dulu kalau lu sendiri pengen. Dulu enggak, tadinya tuh gini, dulu tuh emang berharapnya seperti itu, tapi ternyata menurut gue bisa bersyukur dengan kayak gini. Gue tuh memang dari dulu enggak pernah bisa sepi gitu orangnya. Gue tuh seneng rame. Seneng banyak orang. Tapi sebenarnya Gigi ada enggak sih Gigi yang dikejar Gigi? Maksudnya gini, lo kan lahir dari keluarga yang berada banget ya. Ibu, mama, Rita kan sukses banget. Amin. Terus sekarang Raffi juga yang kerjanya gila. Sebenarnya emang ada yang gue tuh pengen capai, oke misalnya gini Raffi, oke pokoknya gue sekarang kerja gila-gilaan nih, tapi gue mau umur 40, gue mau pensiun. Udah gue mau sama keluarga gue aja. Sebenarnya ada kayak gitu-gitu gak sih? Kalau gue tuh memang orangnya sebenarnya itu, jalanin aja. Jalanin aja. Ya udah, apa yang dari rezeki dicukurin, yang pokoknya gue berdoa yang penting cukup aja udah gitu. Tapi yang gue lihat emang masalahnya dia cukupnya dia cukup untuk 10 keluarga. betul. Bisa tapi kan memang ada beberapa keluarga yang. Mang kayak jangan minder gitu atuh, Mang. Enggak, jadi, Mamang segan ini. Enggak tahu apal siapa, enggak tahu Mama. Ini huntu. Hah? Huntu Waos. Oh, huntu Waos. Gigi Hadin. Lain. Boleh enggak apa-apa? Enggak apa-apa kalau Gigi Hadin juga gua. Bisaan ya Mama ya. Mama enggak bisaan. Kalau yang cantik mau dia. Ini istrinya Raffi Ahmad. Oh, yang kemarin ke dia. Kemarin ketemu sama suami aku. Iya, ketemu, kamu baik banget datang-datang. Oh, pokoknya buang-buang uang lah pokoknya. Waduh. Tiba-tiba ngasih PS5, tiba-tiba ada apa? Mana tuh PS5 di sini? Nggak ada di sini, kan udah Mamang bawa tuh. Kan statusnya HM itu mah. Aduh, hak milik gitu. Tahu enggak ini? Pernah nonton enggak di Line Today? Ya, baca di Line Today, cari berita-berita keluarganya. Nonton. Ini teh. Iya. Yang ngapa-ngapain aja viral. Ya. Betul. Aduh, ini. Dia bersin aja bisa viral. Bersin viral. Ini tiap hari kerjanya ngemil. Iya. Makan. Iya, enggak tahu sih aku. Enggak tahu atuh. Sampai sekarang kan saya follow itu IG-nya Mary. Kenapa lo follow IG-nya Mary kan ada dia? Kamu teh tipunya Mary ya? Enggak, nge-follow aja tuh Mary verify. Mary verify. Mary verify. Mary mah. Untuk cari tahu dia kenapa yang di-follow Mary. Ada kan Instagramnya merger atuh. Berdua kan. Jadi hal-hal yang pribadi kayaknya lebih banyak di Mary. Gitu di Mary yang kecolongan-colongan mah. Oh, colongan behind the scene. Ah, Mary yang keduanya sen-sen. Oh, Mary sen-sen loh dia. Tapi emang dia tuh punya rumah segede gitu juga. Maksudnya yang awalnya mungkin diplottingin satu rumah ini buat kerja gitu ya. Maksudnya buat studio apa segala macam. Ujung-ujungnya. Bareng juga harus buat. Ujung-ujungnya di sini buat meeting. Yang rumah yang ini buat syuting. Jadinya yang sama-sama aja. Sama-sama. Ada capeknya gak sih kita pergi? Apa? Gue. Capek gitulah. Ya capek. Gua aja kadang-kadang kan gua aja yang syutingnya kadang-kadang masih suka-suka gua aja kadang-kadang aduh capek liburan lah. Lu yang hampir tiap hari capek enggak sih? Ya pasti capek. Semua kering enggak ada yang enggak capek kali, Pak. Benar. Mau jadi presiden, mau jadi orang kaya, mau jadi tukang bakso, semuanya capek. Akhirnya gua melihat semua kerjaan sama aja sebenarnya. Dan ada resiko dan konsekuensinya. Benar, iya, ada semuanya sama gitu. Jadi kalau lo enggak mau capek ya enggak usah kerja gitu. Nah. Makanya kerja keras, Pak. Ya kerja, Pak. Hati-hati, Pak. Ini runcing atuh. Kalau mau bunuh diri jangan gitu, Pak. Memang berat sih ya. Iya, memang berat tahu, sih jadi gading. Beban gading makan atuh berat atuh yeah, beban. Iya, iya, iya. Beda tapi, banget ya kaki orang kaya sama orang miskin. Kotor juga sama, Pak. Nih. Blau. Hitam. Ada atuh, Pak. Atuh lihat senalnya. Atuh, Pak, bisa ngelunasin mobil saya, Pak. Bapak masuk itu. Makanya kalau orang lain lihat, oh hidupnya Gigi mah enak, cobain deh sehari gitu. Bahkan gini, bahkan waktu itu ya gue lihat tuh kayak Rafathar misalnya lagi gak mau syuting ya. Kan gue kayaknya, maksudnya di pandangan orang-orang tuh kayaknya Rafathar tuh dipaksa banget buat dieksploitasi. Syuting. Betul. Padahal pas gue lihat langsung nih misalnya, si Aan gak mau syuting. Dibiarin aja sama dia. Aannya gak mau syuting tuh, sok aja sama kamu coba dirayu gitu. Ayo rayu gini. Gak mau kan ya udah biarin main dulu aja gitu
jadi emang nggak ada yang maksudnya dipaksain gimana nggak ada. Ya, itu sama itu kejadian sama gitu. Kayak gue sama Gempi kan, yeah. Banyak orang yang misalnya dikatakan ketemu di mall, yeah. Katakan dia dari Surabaya dari mana kan berharap begitu ketemu Gempi kan mereka nya excited kan, yeah. Anak kita kan belum tentu, yeah. Lagi ngantuk, lagi lapar, lagi apa. Jadi kalau misalnya ada orang minta izin ke gue sama Giselle ya. Ya, silakan aja coba aja tanya anaknya. Iya, aku iya gue juga gitu. Gue juga. Iya. Gue nanya pasti tanya anaknya. Itu balik lagi tuh. Ya benar, kadang-kadang itu bukan sebenarnya pasti emang orang berharapnya gitu karena memang yang kita lihat kan di sosial media. Ya, menurut gue, tanggung jawab kita adalah memperlihatkan yang baik bukan pencitraan loh. Ya, tapi yang menurut gue yang harus dilihatin tuh ya yang baik bukan berarti kita belakangnya busuk terus bukan gitu, cuman yang ngapain yang di-share yang sedihnya, yang jahatnya, yang nangisnya, yang apanya gitu kan enggak ada gunanya. Ada dia bukan tipikal yang bisa maksain anak mungkin ya gitu maksudnya gue lihat dari situ. Itu gue emang itu gue udah dari dulu gue udah ngomong gitu. Nah. Oke, enggak apa-apa gitu sih, tapi konsekuensinya gue enggak mau maksain. Ya. Kalau dia mau silakan. Pasti gitulah punya anak lo juga punya anak. Ya kalau mau ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak maksud kita yang main lain. Oh iya. Benar. Nih lihat nih anaknya udah enggak mau gitu. Iya. Ya kalau mandi kan mau enggak mau harus syuting. Kemanyun enggak maju syuting gila. Gilan bos. Gua nih, gua kan baru bikin kolam renang dia. Oke. Mau peresmian. Peresmian kolam renang. Kita pokoknya Pak Dika enggak usah syuting ya. Bisa gua, enggak usah syuting di bareng gitu kan. Ya udah, oke, okay. Udah jam 5 tuh. Dia syuting kan dangdutan jam 6 jam 7 kan. Masih ada tuh di situ. Wah, enggak mungkin berangkat ya orang kan udah gua tahan-tahan tuh. Pak Dika, ini masih merawanin kolam renang gua. Lu lah yang kerja keras lu gua bilang gitu kan. Duh, yaudah lu duluan aja, enggak apa-apa. Beneran nih, Pak, gitu kan. Tinggal kerja. Gua nyemplung tuh, gua cebur. Pak Dika, ayo Pak Dika, dinginin anak gua bilang gitu, cebur. Pas gua bangun gini, Pak Dika mana? Pak Dika kerja. Itu gak dihianatin rasanya. Kayak gue bengong gitu, kayak gue agian kan. Ngapain terus kayak, gue ngapain. Gue ngapain di rumahnya dianya gak ada. Iya, gue ngapain loh ini. Gue bahasa lepe, gue bilang kayak, lu mah tega sih Pak Dika, gue telpon. Pak Dika lu kenapa cabut, gue bilang gitu. Ya, lu tahu lah kan, biar hubungan baik, katanya gitu. Ya sama, kalau itu maksudnya 11-12 sama Rami. Iya, makanya sama Rami, maksudnya gue ngerti lahirnya gitu. Kelas 12 sama. Ngeliat lu, ngeliat Bu Usi kayaknya paham sih akhirnya gitu apa yang lu hadepin gitu, apalagi lu syuting susu. Apa gua kan lewat tuh. Apa gua lewat set lagi pada syuting susu. Gua ambil susunya satu dari Rapatar. Rapatar minta itu Om Us minum gitu. Gua bilang, "Lah, ini berarti masuk iklan gua yang enggak dapat." Jadinya, gue diinin. Kamera ngepen ke lu? Iya, kayak gini. Itu automatic. Iya. Kan gue kira ini lagi, kenapa sih? Gue kira ini lagi ngerayu kan. Ini enak loh. Ini ada vitamin. Lagi ngapain sih? Soalnya sih Rapatarnya mukanya gak lagi on. Kayak lagi di briefing apalagi di apa gitu. Gue kira lagi ngobrol biasa gitu. Gue lewat aja. Apalagi dong. Tuh, Om Us mau. Ini lagi. Iklan aja jadi cameo. Boris, baru paham apa? Gue. Itu megang apaan sih? Tadi pakein apaan sih? Oh ini Pak, di sini Pak. Ini saya lagi megang namanya ini Velo Pak. Oh. Velo. Ini jadi ini udah beberapa hari nyobain Velo ini Pak. Ini, okay. Ini tuh kantong nikotin yang bebas tembakau pertama di Indonesia. Oh. Ini Velo Pak. Gitu. Jadi isinya tuh nikotin gitu. Nah, gua baru tahu ada gituan. Atuh ini Pak, ini saya juga pertama kali nih tahu ini Velo ini dari postingannya si Anya Geraldine. Oh. Yang mana yang gini kan? Iya. Enggak atuh. Ngapain kalau posting itu promoin ini ngapain gitu? Ngapain? Kan bisa gini. Kan bisa gini. Ya gini. Kurang Anya kalau enggak gini ya. Kurang ini, Anya. Ini harus terus ini. L, gitu ya. Naik sepeda aja L. Makanya jatuh. Pak sudah lihat postingannya, terus saya search, oh di situ ada linknya di velo.com. Saya klik beli ini. Tapi produk ini saya ingetin ya, ini hanya untuk 18 tahun ke atas. Iya, okay. Dan pengguna produk nikotin atau perokok dan bukan untuk perempuan hamil. Gimana cara pakainya, Mang? Cara pakainya murah saja ini. Cara pakainya gampang ini.
ini kan velonya dibuka. Ini memang agak susah dibuka karena kenapa biar enggak gampang dibuka sama anak-anak. Oh. Takut dikiranya permen atau apa. Jadi memang agak susah dibukanya. Oh. Keren ya udah dipikirin. Sama kayak ibu gigi ya susah dibuka ya. Nah. Ini dibuka nih, ini ada nih. Bener loh. Betul. Ya, langsung. Jadi sejam masih ngomongnya masih di rata-rata. Rata-rata air gitu ya. Iya. Permukaan. Ini dibuka. Ini dimasukin ke gusi belakang. Gusi belakang. Yang pipi, yang deket pipi, mau kiri mau kanan boleh. Oh. Kalau dia kidal kiri nggak apa-apa. Udah masuk nih, ntar keluar dia sendiri karena dia bercampur dengan air liur. Ntar keluar dengan sendirinya itu sini. Tinggal nikmatin aja gitu. Tinggal dinikmatin sampai kurang lebih 30 menit. Bisa sambil ngobrol-ngobrol. Ini kan sambil ngobrol-ngobrol aman. Oh. Padahal ini ada di sini. Oh. Ini ditutup lagi. Nah, di atasnya itu ini adalah tempat sampahnya. Jadi eco friendly, nggak buang sampah sembarangan. Masukin cobain, sini. cobain mang. Nah, gimana ini sok makanya dicobain mah. Iya, iya. Diputer. Buka. Itu dibuka tempat sampah, itu diputer dulu. Oh, okay. Itu tempat sampahnya. Oh, oke. Okay. Nah, diputer. Nah, diputer sambil nah, ditarik ke atas. Dibuka. Nah, itu masih tempat sampah. Enggak dong. Tempat sampah. Kosong. Ya. Udah mulai masuk TV, udah mulai masuk TV. Nah, tuh dibuka. Terus digigit aja gitu? Enggak digigit, dimasukin, di gusi, dimasukin, gusi. Didorong pakai lidah ke gusi paling belakang kiri atau kanan gitu. Ya, di atas, ya boleh. Ini kalau yang jago-jago cuman sip nih tinggal gitu doang. Udah aja. Diemin aja. Diemin aja. Nah, coba gimana setelah dicobain? Ada keinginan yang ini merokok. Polar mie. Iya, polar mie. Pantes kayak rasanya ada sensasi dingin-dingin gitu. Dingin-dingin. Ya. Ada sensasi manisnya juga ya. Betul. Wow. Dia hadir dari ini Pak, ada 4 varian rasa Pak. Iya. Dan ini ya beneran bersih terus praktis dan bisa dinikmati di mana aja dan kapan aja ya. Betul. Sekarang kan beberapa area karena pada pandemi banyak smoking area yang betul. Ditutup apa segala macam. Oh, ini bisa jadi solusi nih. Jadi ini buat kalian semua teman-teman gua cah bagus ini yang pada mau beli ya. Ini langsung aja beli di cek di velo.com atau cek di IG-nya di @velo.indonesia. Wow. Yes. Tuh, gitu. Buat saya emang ya. Iya, sok di bawah tuh ini ada rasanya ada 4 tuh. Ada ruby berry, ada tropic mix, ada berry frost sama polar mint yang lagi kita coba. Mantap. Gitu atuh. Ini tanpa mengganggu atau gimana? Mang Usep pulang lagi ya. Usep apa Asep sih namanya? Mang Usep. Bukan Usep. Usep. Asep to mainstream. Iya. Usep. Mang Usep. Nama panjang? Hah? Nama panjang? Usep Munandar. Cepet. Nama yang sudah ada dan umum untuk orang Sunda. Bagus, Usep Munandar. Pakai dipancin nama panjangnya apa sama ibu bawa satu. Enggak mau nanya dulu satu pertanyaan. Enggak mau nanya-nanya. Penasaran dari kehidupannya Rafi dan Gigi. Oh, penasaran. Iya, saya mau nanya tuh. Komentar netizennya sebenarnya dibaca atau diacuhkan aja sih? Enggak dibaca. Abis posting udah. Udah. Soalnya aku nih pegang bareng kan. Iya. Kan Gigi nih ya. Gigi nih dinobatkan, gua pernah baca sampai dinobatkan artis yang enggak punya haters. Masa loh. Ya, nah, sekarang gua mau nanya, Gigi pernah enggak sih sebel sama orang? Dalam pekerjaan. Iya, sampai ih, enak banget ini gua sama orang. Kalau Gigi kan bukan tipikal yang speak up gitu, yeah, tapi pernah, sebel aja gitu. Ada sebel mah ada pasti lah. Ada ya. Sebenarnya mungkin bukan sebel, mungkin nggak satu frekuensi aja. Gigi, tapi Gigi ya udah nggak. Iya, udah gue kalau misalnya kayak gitu gue lebih milih menjauhkan diri aja. Cuman emang kalau misalnya gue lebih ya udahlah kalau misalnya ini nggak usah, maksudnya kalau kita nggak suka sama orang nggak usah nyakitin juga. Buang-buang gitu ya kan. Siap. Makasih ya. Iya. Udah pasti dong masuk lagi Bangar Lilin kan. Ya kan kita tungguin. Tapi gue lumayan lama ngobrol barusan, kok gue jadi menyimpulkan kayaknya lebih dewasa lu daripada Rafi. Masa nggak juga? Maksudnya? Enggak ya. Berdewasa bareng gak ya? Ya sa, mungkin pemikirannya beda-beda aja sih sebenarnya gitu. Ya, tapi dewasa enggak tuh kan ya balik lagi kan gimana patokannya, kita patokannya gitu. Mereka ini hanya berbagi porsi ya. Misalnya betul. Ada masalah yang Rafi bisa selesaiin berarti Rafi di depan. Gigi support. Tapi ada enggak jarang juga misalnya Rafi enggak apa-apa nih di belakang Gigi karena Gigi mungkin lebih tahu cara nyelesain. Ya balik lagi tuh enggak langsung itu kan Proses. Butuh waktu lama biar betul. Tahu kapan porsinya maju, kapan porsinya mundur, kapan porsinya harus diam, kapan porsinya harus ngomong, kayak gitu.
Yes. Saatnya kita ke segmen yang ada sponsornya. Siapa lagi kalau bukan Tang? Betul sekali. Produk kebanggaan kita dan kegemaran kita. Yes. Ya, dan kita masih mau ini dong nih ngajakin teman-teman buat main bareng ya. Udah pada punya belum kartu Vibe nih? Ingat, ini bisa didapetin kalau lo beli 2 botol pasti gratis kartu dari Vibe. Itu bisa dipakai buat main kartu juga, kartu main kartu biasa bisa juga, ada tantangannya di situ. Jadi bisa dua permainan dalam satu kemasan. Yes, belinya di mana? Us. Di www.5247.id. Ingat cuma yang 21 tahun ke atas dan maboknya enggak jackpot buka pintu mobil. Iya. Gitu. Dan yang maboknya enggak masuk ke semak-semak ya. Betul. Nyembah pohon sama nyembah WC. Tidak. Makasih Bapak Heri. Ya. Oke. Okay. Dan teman-teman, kita tambah satu kota lagi, Bre. Hah? Kalau main kan ada 18 kota. Ya. Sekarang tambah lagi. Pokoknya kalian ini ada nih tulisannya nih, pokoknya ini kota-kotanya ada 18. Kota yang terbaru adalah Lampung. Bikin melek gak bikin Lampung. Sakit ya, Lampung. Iya. Itu maksudnya. Jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Vibe Indonesia di Vibe Indonesia #1. Mantap. Episode pertama kemarin Erika udah 500.000 lebih ya. Iya. Gok. Si itu Cici pasti penonton sini sponsor. Cici enggak minum. Oh, Cici minum. Cici minum. Tapi kan belum ditawarin sama brand ambassador-nya. Oh iya betul. Tenang, guys. Oh, selalu begitu ya, kiri kanan, kiri, tengah kan? Kosong. Nah. Sebelum mulai kita cheers dulu, guys. Oh, cheers. Wah. Masih beda gelasnya ya. Yang BA sama yang bukan. Aku kan iya beda. Iya, pasti beda ya. Bayarannya beda. Oke. Okay. Maboknya sama. Kita bagi tiga ya. Kali ini kita gensnya kita modif. Kalau biasanya kan kalian tebak apa yang ada kata-katanya. Yeah. Kalau yeah. kayak main kartu, kali ini kita main modif gebrakan. Main gebrakan tapi plus kita laksanakan tantangannya. Ayo kita mulai saja. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Begini dan begini. Dari siapa? Dari gue dulu. As berarti satu ya? As-1. As-1. Enggak as. As tetap as. Oh berarti 2 3 4 5 Jack Queen King as. Oke. Oke. Berarti 2. 2 3 4 5. 5. 6 7 Jangan sampai nempel dong. 8 9 10 Jangan ditempel gitu dong. Iya makanya kan. Jangan gitu. Dia ditempel. Kalau ditempel kan Cici juga enggak lihat. Iya, kalian enggak lihat Cici enggak lihat. Cuman kan jadi pas gini bisa langsung gitu. Oh, itu. Oke. IC. Maafin Cici lah. Iya. Cici kan don't know. Queen. King. As. Aduh, belum aja nih ya. 2 Telepon teman kamu dan acting untuk pinjam uang dan minum. Telepon. Telepon. Cici punya handphone. Cepat pergerakannya. Cici kurang tidur nih, emosi meledak-ledak. You jangan pancing-pancing Cici. Handphone Cici. Allah. Oh, tadi dipanggil menurut ngantem pingin in frame. Bagus. Udah mulai sensitif, udah mulai ah. Telepon siapa ya? Raffi. Raffi? Minta duit sama bos. Minta duit? Iya. Nggak enak. Pinjem. Tadi bintang tamu kan. Kebetulan itu menteri keuangannya. Telepon siapa ini? Pak Heri lah. Pak Heri ya? Pak Heri kan lagi nggak ada di sini ya? Baru beli mobil ya? Nah, dan nyambung ini. Pinjem duit bilang, 1 juta. Kakak Boris. Halo, Pak Heri. Ini bukan Kakak Boris, ini Cifang Fang. Sehat. Tetap Kakak Boris. Tetap Kakak Boris, dia udah mabuk kayaknya. Iya, betul. Pak Heri. Siap. Pak Cifang Fang, mohon maaf bukan bermaksud lancang. Pengen pinjam uang boleh? Boleh dong. Minjam 1 juta boleh? Boleh dong. Aduh, dikasih. Oke. Heri, nggak pernah nggak punya duit. Nanti I WhatsApp nomor rekeningnya. Boleh dong. Iya, diganti apa nggak usah? Buat kamu nggak usah. Anggap aja tips. Anggap aja tips satu, padahal udah bukan LC Cipang-Pang. Terima kasih, Pak Heri. Emang anjing sih Heri ya, emang. Terima kasih. Kalau sama kita, dibalikin kalau sama orang baik banget. Iya, kalau sama kita tuh... Dihitung? Dia nggak minta. Nggak minta? Tapi begitu gajian bulanan, ada tulisannya. Iya. Mari minjem 1 juta. Udah tahu. Oke, okay. Berarti dari Cici dong? Iya. Cici ya? Iya. 2 Aduh, ini. Nempel. 3 Oh,
Memang Cici itu lagi banyak masalah. Apa yang lo enggak suka dari sifat teman lo di sebelah kiri lo? Nah, ini nih. Gue dong. Ini. Apa yang tidak saya suka? Yeah. Aduh. Dari teman saya ini. Iya. Yeah. Terlalu baik sama semua orang sampai dia melupakan perasaan dia sendiri. Ah, iya. Positif, positif. Positif. Karena salah satu bos. Kelemahan gading terbesar. Cici agak pegel. Ayo. Masa lagi? Cici lagi? Iya. Dua. Tiga. Kayaknya Cici gak bakat di game ini. Kalau kita ganti game gimana ini ya? Apa itu tadi? Kalau lagi gabut sendiri apa yang lo lakuin? Nah. Kan lo kan lagi gabut. Kan lo lagi syuting kan, syuting di Anyer kan. Lama enggak ketemu bini, jadi ngapain? Ya. Cole. Ini dipancing sudah diarahkan harus ke situ. Bagus. Cici enggak boleh punya pikiran lain. Bagus. Mengekang kebebasan berpendapat ini. Iya. Terakhir ini ya. Terakhir ya. Cici lagi. Dua. Tiga lagi nih. Ya. Tiga. Empat. Lima. 6 7 8 9 10 Jack Queen King As. Oh, aduh. Iya, emang anak mudanya datang belakangan. Pas banget nih. Pernah selingkuh atau enggak, sebutin siapa korbannya. Waduh. Dicoba dijujurkan saja. Coba dijujurkan saja. Toh itu kan kejadian masa lalu. Iya kan kejadian masa lalu. Selingkuh sama bunda mah gak pernah? Enggak, bukan. Zaman pacaran dulu. Pernah sekali. Siapa? Nyobain. Siapa? Waktu itu siapa gak ya? Gak usah disebut meloknya. Sebut inisial. Iya. Waktu itu inisialnya AS. Kamu lagi pacaran Roma. Sama AS? Roma. Enggak, aku pacaran lagi sama satu. Cici dengar. AS Roma. AS Roma. Itu klub sepak bola. Iya. Jadi, waktu itu gue pacaran paling parah lah sama dia. Terus karena sudah nyobain dia, terus kayak bosa, aduh, butuh trigger baru. Pengen ya? Pengen nyobain yang beda badannya gitu, tipikalnya. Habis itu kayak ya mumpung lagi ribut. Sekalian. Cuman rasa bersalahnya emang selama habis itu jadian jadi kayak jadi sering emosi karena ada rasa bersalah. Ada rasa bersalah. Coba lebih sering lagi mungkin akan kebal. Oh, kayak siapa? Kayak enggak tahu lah siapa lah itu di luar sana. Kayak siapa, Ci? Hah? Kayak siapa? Kayak laki-laki pada umumnya. Jangan dipancing ke situ terlalu. Jadi games ini juga bisa kalian praktekkan kalau lagi main-main di rumah, kalian minum main barang. Biasa bisa, main ada yang challenge dari sininya juga bisa. Main tepok-tepok kayak tadi juga bisa. Jadi seru banget nih. Pokoknya tapi belinya dua dulu. Dua nanti langsung gratis Vibe Card ini ya. Dan jangan lupa pesannya di www.vibe24jam.id. Dan ingat untuk 21 tahun ke atas dan maboknya enggak rese serta berada di kota-kota yang 19 kota tadi ya. 19 kota. Siap. Thank you. Ini terakhir nih. Ini terakhir katanya. Bukan. Maksudnya ini terakhir gua tahu beritanya ya. Sempat ribut. Sama? Karena sempat berantem berdua. Maksudnya yang bisa berantem gitu. Iya. Karena kan kalian berdua ini ulang tahunnya harinya sama. Iya. Tapi yang satu mau kerja, yang satu enggak mau kerja. Iya. Udah pasti mau kerja Raffi dong. Oh, dia enggak mau kerja. Itu gimana? Gimana? Ya gua sih udah biasa, itu udah enggak, itu udah jadi setiap tahun, udah pasti. Tapi kenapa? Ayo dong please dong, satu hari aja bisa gak sih libur? Apa gimana? Berantemnya kenapa? Enggak, gue udah terakhir-terakhir tuh udah gini, udah bukan kita gak bisa bahagia sama-sama, maksudnya kayak kesenangan kita kan udah jelas beda. Betul. Gue gak bisa memaksakan apa yang gue senang, dia senang. Yeah. Dia juga gak bisa memaksakan apa yang gue senang, dia harus senang. Betul. Jadi menghargai dan menghormati keputusan masing-masing itu menurut gue udah. Ya udah, tapi bukan berarti kita gak mau bareng-bareng loh. Jadi gue udah terakhir, yaudah lo mau libur gak? Kalau gak libur, gue libur gitu. Iya, gitu. Simple. Nah akhirnya makanya tanggal 17 ini sekarang, dua-duanya sama-sama kerja. Cuma Raffi kerja di mana, dia kerja di sini. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to Gigi. Oh, ya. Ya, kaget gue. Kau tak sayang saya. Jangan iduin ke gua mulu lu, gua suka berantakan-berantakan. Lu tuh
itu mampus kuenta, sayang saya. Tapi pakai topi, pakai topi. Yang hitam buat Mbak Gigi. Ya, yang ulang tahun. Happy birthday. Ya, ya. Rakyat pakai yang ini ya. Rakyat. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Make a wish. Oh gini kan ya. Kan enggak boleh sekarang katanya. Karena corona. Oh ini nih cuan. Oh nih. Jadi dia. Telat. Kok ada boost-nya gitu sih? Gigi. Ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Rapi juga. Selamat ulang tahun. Rapi Ahmad juga selamat ulang tahun. Apa wish-nya? Wish-nya sehat. Bahagia selalu, lahir batin dunia akhirat. Ya. Cukup. Ya, standar lah doa kita mas sekarang mah ya. Iya, gitu. Tapi karena ada yang bilang kalau doa harus spesifik, apa yang doa spesifik? Apa yang belum boleh tahu? Pengin banget yang Gigi tuh pengin banget. Gue pengin deh ini. Gue diajarin kalau doa yang spesifik itu kita mintanya sama yang di atas itu ibaratnya pemali enggak boleh dikasih tahu. Oh iya, butuh ya, itu waktunya private sendiri betul. Sama yang di atas. Cuman kalau yang kayak gitu-gitu mah udah pasti lah sehat. Dimudahkan. Berkah gitu. Tambah anak jadi ya. Amin. Ya, tadi kue mah dari si Fang. Oh makasih ya bilang Cici ya. Terima kasih. Tadi, ini saya dengar Gigi tadi saya cari di Wikipedia ulang tahun. Ulang tahun hari ini memang. Cari di Wikipedia. Wikipedia. Kita Slapina. Berarti kita belajar dari Gigi tadi kalau gue lihat ya kayak kita kadang-kadang dapat cowok yang udah setia tapi pengennya yang kerja gilu gitu. Ngapain sih lu di rumah mulu? Ada yang di rumah mulu kerja tapi luangin waktu buat gue, kayak jadi emang gimana caranya ada lu bersyukur? Iya, betul. Ya. Orang mah cuma lihat kayak melihat sosok Gigi adalah sosok ibu-ibu yang sabar, tapi di sisi lain gak pengen belajar kalau Gigi juga sebenarnya sudah menerima kondisi rumah tangganya. Benar. Itu sih yang ibu-ibu tuh, ibu-ibu gibah tolong dong. Hei. Suka jahat soalnya omongannya suka jahat gitu ke Gigi, ke Raffi suka lu, jahat. Lu sering baca berarti ya? Gua tuh sangat suka memantau. Lu banyak waktu lu. Lu intel ya? Iya. Dia kan nyari syuting selain ini. Bapak kan baru program baru, saya ada program TV. Dia ada series, dia mah emang gak ada. Ada. Emang kerjaan saya juga kalau ada setelah syuting emang suka baca komentar. Iya, mantap. Ah, cari ribut ah gitu. Iya. Oke lah. Terima kasih Gigi. Gigi terima kasih, terima kasih. Malam-malam nyempetin ke sini. Ngobrol banyak. Padahal di rumahnya lagi banyak tamu ini, Pak. Iya. Terima kasih udah di rayain ulang tahun di sini bersama cowok-cowok ganteng. Iya, doain. Mau siap dibilang ganteng, kalau kayak gini mah mengabdi seumur hidup nggak digaji juga nggak apa-apa. Karena memang tahu kan sebenarnya nggak mungkin masa sih nggak digaji kan. Benar. Ya pak, popcorn bagus popcorn. Ada ya, temen gua cah bagus. Iya, jadi apa? Lama. Namanya juga ya rintihan orang pinggiran. Oh, bensin eceran. Pertamini. Oh, iya. Jadi apa? Nah, beban nih Pak Dika paling kanan nih. Jadi apa? Bisa jadi apa? Jadi... Pak, jadi di-endorse, Pak. Dia megang kayak begini, ntar di-endorse, Pak. Jadi di-endorse, Pak. Jadi di-endorse. Oh, teropos. Saya pegang ini Pak Dika, agak tinggi pegangnya. Pegangnya di dua pakai dua tangan gitu. Oh terus gini. Sih mas sok next level euy. Apa tuh? Ani foto di Menara Eiffel. Satu lagi mau berdosa banget. Kenapa di Menara Eiffel? Iya kan banyak yang ke Menara Eiffel, banyak yang ke Paris Ani. Saya terakhir nih. Ya. Iya, tuh bandingan. Heh, kamu jangan. Eh, tolong ya kasih atensi. Oh iya, temannya ini. Pemain gol profesional ini. Program baru komedi. Program baru komedi. Pasti lucu. Coba ini enggak ada yang brengsek semua apa ini temen-temen. Dibunuh sama temen satu program ini si Gading. Mikir nih. Pemain gol profesional adalah laki-laki sejati yang bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi bohong. Pinocchio. Baru gua tungguin. Ih kamu lucu tapi bohong. Okelah. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Thank you buat fellow. Thank you buat Five juga. Yes. Okay. Siap. Temen gua Cah Bagus, thank you ya. Thank you banget, kita udah trending back to back ya. Kalau ini trending lagi sama Gigi, hat trick bro. Hat-trick. Thank you banget, bye-bye. Dadah.
Patrick bukannya temennya SpongeBob? Patrick! Patrick Sai! Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Haha, subscribe! Kuy!